他们。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihan wassalatu wassalamu ala sayyidis sa'dat wa ala alihi wa ashabihi ahlal fadaili wal karama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nabi Ba'da. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, khusus DKM Masjid Jami Al-Mujahidin, pengasuh Masjid Jami Al-Mujahidin, para guru, para orang tua, mudah-mudahan hadirnya beliau
mendatangkan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di halaman 46. Baris ke-10. Itu ada di tengah-tengah yang panjang warnanya hitam, anda dil hukama. Ketemu? Ketemu ya. Jadi ada panjang bacaannya, kemudian tulisannya Anba'adil Hukam. Kita bacakan Fatihah kita limu'allifil kitab, untuk penulis kitab Nasaihul Ibad Al-Imam Muhammad bin Umar Tanara Al-Bantani Al-Jami Al-Andunisi. Innallaha yataghammaluhu ar-rahmah. Mudah-mudahan Allah terus limpahkan rahmat untuk beliau dan kita yang membaca kitabnya, membaca ilmunya, mudah-mudahan Allah persilahkan kita menghadapnya dengan ilmu yang bermanfaat. Orang tua kita yang telah tiada, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Allah kumpulkan bersama para anbiya wassalihin wa syuhada wa hasuna ulaika rafiqah, yang masih ada sehat segar bugar, mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan nikmat berkumpul dengan kita jamaah dan keluarga, tentunya jika orang-orang yang peduli dengan masjid dan al-mujahidin ini, mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki yang melimpah dan Allah berikan kemudahan segala urusannya, dan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Biniatil qabul wa makbul wa ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عن بعض الحكماء بما قاله المصنف di mana disebutkan oleh penulis kitab fil maqalat al hadiyata asyrah, pesan yang ke-11 dari bab ke-6, pesannya ke-11 dari bab ke-6. Anba'adil hukama, kalau orangnya satu, hakim. Kalau orangnya dua, hakimani. Kalau banyak, hukama. Orang yang mampu memberikan hikmah, orang yang mampu memberikan pencerahan. Yu'til hikmata man yasha. Banyak orang pintar tapi enggak dapat hikmah. Akhirnya pintarnya bikin orang lain enggak pintar, malah bikin orang lain dongkol. Karena enggak semua orang pintar itu dapat hikmah. Enggak semua orang kemudian berilmu dapat hikmah. Kan begal pintar. Enggak ada yang kemudian begal enggak pintar. Gitu diambil motornya, katanya kok dia enggak ngejar sih? Enggak ngejar. Pelan-pelan ah. Tapi kalau kita beli spare part di pinggir jalan, ini ori semua bang, iya baru nyampe. Berarti kan pintar nih. Maka pintar ini kemudian bisa jadi mendatangkan hikmah. Maka orang yang diberikan hikmah pasti berilmu. Orang berilmu belum tentu mendapatkan hikmah. Annahu qala, disampaikan olehnya, man lam yakhsha Allah,
mereka yang tidak takut kepada Allah, khasyiyah yakhsha. Kan kita ini ada di sini salah satunya kan karena kita takut kepada Allah. Takut bahwa bukan kita takut enggak berani sama Allah, bukan. Terlalu banyak karunia yang Allah berikan, terlalu banyak nikmat yang Allah berikan, terlalu banyak dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan. Allah enggak pernah marah ketika kita lupa sama dia, tapi Allah enggak bakal lupa sama kita. Ini kita alhamdulillah Ramadan subuh pada duduk, enggak ada yang ngap-ngapan ya. Enak aja, enggak ada yang gitu-gitu. Nah, kalau lagi Allah iseng mau itu tarik ulur nafas kita ngap-ngapan, tapi kan kagak. Harusnya kita bangun tidur alhamdulillahilladzi tati alhamdulillah ba'ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, sampai lupa gitu. Ya. Ngap-ngapan kan. Jalan kita juga sama. Yang punya kekuatan bukan kita. Enggak ada bedanya orang asam urat, darah tinggi, kolesterol sama yang kagak punya, sama aja. Sebab adanya kita di Masjid Al-Jami Al-Mujahidin ini bukan karena kita mampu, tapi diberikan kemampuan oleh Allah, kemudian kita sampai. Sebab di jalan juga banyak orang yang mampu tapi enggak diberikan kemampuan. Cuman ini Indomie 24 jam jalan itu mus ajan, ntar dulu pagi, ntar dulu adanya ya. Artinya bahwa kemampuan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kita mampu. Maka kemampuan kita merasa takut kepada Allah lam yantaj min zillatil lisan. Maka kita terhindar dari zillat. Zillah itu kesaleo. Zillah itu kepeleset. Makanya kalau ada orang mau pergi haji itu biasanya keluar rumah diajangin ya, komatin bocah mau mondok ke pesantren itu biasanya keluar rumah diajangin dikomatin ya. Kalau di kita emang ya alhamdulillah udah pulang aja. Kalau bagian sono nangkrang merokok, kemudian di pondok, jangan kata mau pergi haji, dia mau keluar aja jauhan dikit keluar kota diajanin dikomatin. Karena as-safaru adzab, perjalanan itu setengah kematian, maka diajanin dengan harapan bisa balik lagi. Maka ketika keluar dari rumah diajanin itu ada doa. Doa azillah namanya. Allahumma inni a'udzubika an azillah au uzallah. Ah gitu. Ya Allah, jauhi kami dari azillah, keseleo. Ya, kepleset, kesalahan au uzallah alayya. Atau ada orang iseng atau ada orang jahat sama dia, maka dibelokin, itu namanya zillah. Ya. Maka kalau kita merasa mampu takut kepada Allah, diberikan Allah kemampuan takut kepadanya, lan yantaj min zillatil lisan, maka lidah kita ini insya Allah dihindarkan dari kesalahan. Biasanya emak-emak nih, ibu-ibu yang doanya makbul. Ibu-ibu mah enggak perlu doa yang baik banget. Apa yang keluar dari mulutnya itu la hijaba laha. Enggak ada penghalang kepada Allah. Makanya kalau doa
biar kata yang kagak baik tetap diijabah. Makanya mama baik-baik kalau doa. Ya. Mantap banget, bujur mampus. Bucah mampus beneran bener. Ini sumpahin emaknya. Ada namanya Jurais itu. Jurais. Tong Jurais. Ya, mama manggil mana mau sembahyang ini. Allahumma, ma Allah. Allahumma, Allah dah. Ya, ini sembahyang dah. Panggil lagi Jurais. Bucah kali nengok nih dia manggil. Ketiganya emaknya kesal. Akhirnya kata emaknya apa? Allahumma la tumitshu hatta turihimul mumisa. Ya Allah, jangan matiin Jurais. La tumitshu, jangan dia mati nih Jurais. Biar kata anak saya, katanya. Hatta turihimul mumisa. Sampai dia ketemu perempuan nakal. Makanya habis itu emaknya doa, ada orang wadon subuh-subuh lagi jalan. Ya, belanggap, belenggok, belanggap, belenggok. Ditanya, kenapa itu? Kekenyangan. Perutnya kekenyangan. Ya, ada isinya, melendung perutnya. Kenapa itu? Katanya perempuan, Jurais. Ya, Jurais. Akhirnya Jurais akhirnya mau digantung, tapi Jurais meminta ya untuk ditangguhkan sampai anak itulah lahir. Maka begitu lahir ditekan perutnya. Maka kalau kita anak lahir tekan usernya tuh, udel-udelnya, ya kata baru dimotong, tanya man abuk ya kan. Kalau dia nyengir-nyengir, nah, berarti benarnya anak kita. Sebab kalau di rumah sakit kita nggak tahu anak kita yang mana. Banyak banget itu di kamar rumah sakit. Anak kita yang mana ya? Boleh jadi kasus kemarin anaknya ketukar. Ya, boleh. Ya, tekan posternya dia cengar-cengir. Wah, ini anak kita. Kalau dia merenggut aja, oh, bukan anak kita ya. Ya. Makanya sering tuh emaknya nanya, anak siapa sih? Anak siapa sih? Tunggu cek ini anak siapa ya? Anak dia bahwa kalau kita merasa takut kepada Allah tidak diberikan kita kesalahan terkait lidah dan perkataan kita dijaga kesel kita jadi doa doa kita mudah-mudahan yang baik-baik aja kesel kita boleh jadi pengaruh sama orang lain ini di mana Pak Somong sono, padahal di sono akhirnya menjadikan kesalahan di lidah kita. Mudah-mudahan Allah jaga sehingga kita jauh dari kesalahan perkataan dan lisan kita. Yang kedua, wa man lam yakhsha qudumahu 'ala Allah lam yattaqab qalbahu min al-harami wasyubhat. Ada satu perkataan Rasul sebelum ini di sebelah kanannya itu ada tertulis tuba liman halaka lisanuhu beruntunglah maka segera bertaubatlah orang-orang yang kemudian merasa lidahnya itu salah. Langsung kita, ya Allah. Ya. Makanya Allah dulu keluar, baru istighfar. Kalau kata Imam Syafi'i, kalau orang istighfar duluan baru Allah, berarti dia belum tahu kesalahannya, udah minta ampun. Yang bagus, tahu dulu salahnya, baru minta ampun. Jadi an-nadamu nyesel dulu baru kemudian istighfar. Kata Imam Syafi'i kalau istighfar dulu dikit-dikit istighfar tapi enggak tahu kesalahannya fa innahu kal mustahzi. Dia seperti orang yang ngejek-ngejek Allah. Yang kedua yang tadi kita baca
Wa man lam yahsha, siapa orang yang enggak diberikan rasa takut, dia enggak takut. Dengan apa? Hudumihi 'ala Allah. Allah itu ada. Allah itu bersama kita. Allah itu hadir dalam segala aktivitas hidup kita. Maka lam yajtaj qalbahu minal haram wasyubhat. Dia dijauhkan dari sesuatu yang haram dan juga syubhat. Ya, tadi saya katanya Ustaz susu ya, berarti halal. Susu halal enggak? Halal. Tapi kalau susu ini tiba-tiba ada di kantor kita, ada di ruangan kita padahal kita enggak minta, berarti jadi apa tuh? Susunya haram apa halal? Susunya halal. Cuman kalau kita minum jadi apa? Enggak jadi haram tapi jadi syubhat. Enggak ketahuan punya siapa. Kalau haram jelas, susunya susu babi. Ya. Susunya susu dog-dog ya. Itu berarti jelas. Tapi kalau susunya ada di Masjid Jami Al-Mujahidin, pasti halal. Pasti ini cuma dua. Kalau enggak susu embe, yang kedua susu iya, no. Cumanan kalau belum kita enggak tahu, kalau di sini berarti punya saya. Kalau tiba-tiba ada di sini, punya siapa ini? Karena masih anget. Nah, berarti jadi syubhat. Di sini kata Imam Nawawi, kalau kita merasa Allah itu hadir di dalam kehidupan kita, aktivitas kita, maka lam yantaj anil haram, Allah enggak kasih kita yang haram wasyubhat dan juga yang syubhat. Bini dewek halal? Bini dewek halal? Halal bini dewek ya. Bini sebelah rumah? Lah tergantung, kalau bini kita juga ya halal juga. Kalau bini orang jadi haram lah. Nah di sini kemudian, kalau yang halal sama haram mah udah hatam kita. Ini kadang-kadang yang suka terlibat yang syubhat. Maka kata Nabi, famanittabaqa syubhat, orang-orang yang meninggalkan syubhat, haram kagak, halal kagak, maka dia sebenarnya sedang melakukan dua hal yang sangat dibanggakan Allah. Apa itu? Faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Dia sedang mempertahankan nilai keagamaan tauhid di hadapan Allah dan juga dia sedang mempertahankan harga dirinya. Jadi kalau kita ninggalin syubhat, itu bukan hanya kita tinggalin, tapi sebetulnya kita sedang menjaga agama dan harga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang didatangkan kepada Allah, yang dicari sama kita, anak kita di rumah, di luar kota, di mana aja, dapatnya yang halal, bukan yang syubhat. Yang ketiga disebutkan, man agak jauh ini, tengah-tengah ke bawah tuh. Itu yang hitam-hitam di tengah ya. Ketemu ya. Walam yakun aisan. Ya. Melengkap raga-raga itu 2 3 4 5 6 7 8. 8 baris. Wa man lam yakun aisan anil khalqi lam yantaj minat tama'i.
Ayus ini ayasa, yuyusu apa itu? Putus asa. Wala tayasu min rahmatillah. Jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah merasa putus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seribet-ribetnya kita, sesalah-salahnya kita, masih lebih luas ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa man lam yakun ayisan, siapapun yang belum, jadi kan ayis putus asa berarti memutuskan, katanya jangan putus asa begitu. Ini ngapa jadi putus kita? Kalau ini ayisan anil khalqi, dia memutuskan harapan. Kalau tadi kan jangan putus harapan dari rahmat Allah, jangan putus harapan dari kasih sayang Allah, jangan putus harapan dari keagungan dan kebesaran ampunan Allah. Kalau yang ini man lam yakun ayisan, siapapun yang belum putus, memutuskan, ya, justru disuruh putusin harapan, harapan kepada siapa? Anil khalqi, kepada makhluk Allah, berarti manusia. Ngarep pertolongan dari manusia, itu berarti kita sedang menduakan Allah. Ngarep dari kiriman orang lain, berarti kita sedang menduakan orang, menduakan Allah. Maka Imam Nawawi mengingatkan mereka-mereka yang memutuskan harapan kepada manusia, sesungguhnya lam yantaj minat tamai, maka dia tidak akan menjadi orang yang tamak rakus alias makruh. Kenapa? Karena memang Allah sudah berikan pupus harapan kepada manusia. Maka sandarannya, kemauannya, keinginannya itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ya, di bawahnya waman lam yakun aisan, di bawahnya waman lam yakun hafizan, waman lam yakun hafizan, siapa orang yang kemudian tidak menjaga apa, ala amalihi, terkait amal-amalnya, lam yantaj minar riya, maka dia tidak akan melakukan riya. Jadi siapapun di antara kita lam yakun hafizan, dia enggak ngejaga amalnya, amalnya dijaga agar kemudian benar sesuai rukun dan syaratnya, amalnya dijaga mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga aja jamaah ke masjid al-mujahidin, kata tetangga tumben soleh banget, nggak apa-apa, emang namanya baru ganti soleh, ya kan, soleh banget ya kan, ya alhamdulillah baru ganti nama soleh, biarin, tumben asal ada santunan lakiatin hadir, biasanya nggak pernah hadir karena mulai demen sama anak yatim, mulai seneng ngelihat anak yatim, kata orang tumben, nggak apa-apa, kita ngejaga aja, emang hati ini lagi pengen dekat sama anak yatim. Jangan kemudian diomongin sama orang, nggak jadi dah, dijaga aja. Sehingga kalau dijaga lam nentaj minar riya, dia tidak akan riya.
riya. Di sahihnya Imam Bukhari itu ada satu bab isinya khauful mu'min ayyahbata amaluhu wa huwa la yashkur. Satu bab khauful mu'min, kekhawatiran seorang mukmin ayyahbata amaluhu, amalnya batal, wa huwa la yashkur, tapi dia enggak ngerasa kalau amalnya batal. Di antaranya adalah man amina minan nifaq, siapa orang yang merasa aman dari munafik. Dia enggak ngerasa munafik, tapi orang lain dibilang munafik. Dia enggak ngerasa munafik, itu sebetulnya dialah munafik. Tapi wa man khafahu, siapa orang yang merasa munafik dirinya, fa huwa mu'min, dialah mu'min sebenar-benarnya. Nah, jadi kalau kita amal kita dijaga, caranya kita jangan GR dulu. Ya Allah, enggak diterima nih amal. Maka amal kita tambah banyak. Ya Allah, kan jangan-jangan doa kita belum diterima. Doa lagi, berarti doanya tambah banyak. Ngaji kemarin bolong, ngaji lagi. Itu berarti kita bertambah amal-amal kita, sehingga kita enggak mikirin orang lain yang riya, tapi kita mikirin bagaimana amal kita bertambah, diterima, bahkan tidak ada cacatnya. Ya, makanya biasanya kalau kita lihat sejarah orang-orang soleh, itu kalau hari Kamis pengajiannya nyaris batal. Hari Kamis pengajiannya nyaris, itu enggak ada pengajian, yang ada diem pada nangis. Kenapa? Karena hari Kamis yauma yurfa'u fihil amal. Hari di mana Allah diperlihatkan kita nih nantinya oleh Allah amal kita selama sepekan. Maka Abul Hasan Al-Basri, kemudian Imam Ibrahim At-Taimi, kemudian beberapa orang soleh yang lainnya, Imam Ibnu Mulaikah, itu kalau udah hari Kamis sore itu pengajian nyaris baca batal, kecuali muridnya ayo kita ngaji baru ngaji deh. Tapi kalau diam semua nyaris batal dan pada nangis. Kenapa? Gurunya nangis. Selanjutnya di bawahnya lagi, wa man lam yanzur ila man huwa afdal minhu ilman wa amalan lam yantaj minal ujubi. Di atasnya kayak ada lagi ya. Ah, ada lagi nih. 1, 2. Cuman enggak hitam dia. Ya, di tengah-tengah. Ya. Itu ada wa man lam yasta'in billah. Sebelum terakhir yang kelima, waman lam yasta'in billah, siapa orang yang kemudian tidak meminta tolong kepada Allah. Jadi minta tolongnya itu bukan kepada Allah. Alal ihtirasi qalbihi lam yantaj minal hasan. Maka akan hatinya gerutu, terus hasad. Tapi kalau mintanya hanya kepada Allah, maka Allah jaga dari sifat hasad. Hasad itu senang ngelihat orang lain susah, susah ngelihat orang lain senang. Girang dia ngelihat orang lain belangsak, dia belangsak melihat orang lain girang. Yang terakhir baru wa man lam yanzur ila man huwa afdal minhu ilman wa amalan. Ada dua, ilman berarti ilmu, amalan berarti amal. Siapa orang yang tidak melihat man huwa afdal minhu, orang yang lebih baik darinya. Apa yang lebih baik?
ilmu dan amal. Maka lam yantaj minal ujubi, Allah jauhkan dia dari sifat ujub. Ujub itu merasa ajib. Apa itu ajib? Merasa luar biasa ya, merasa bener dewekan, ngerasa soleh. Boleh gak Pak? Boleh gak Bu? Ngerasa soleh. Ini gue udah soleh apa belum ya? Kata temannya udah. Mengapa? Lemantu lu kan soleh namanya, berarti udah soleh. Jadi kalau ngerasa soleh itu boleh. Ini udah soleh belum ya? Subuhnya udah benar belum ya? Ini bocah udah benar belum ya? Itu boleh, berarti merasa soleh. Soleh itu apa? Lurus. Lawannya toleh. Toleh itu berbelok-belok. Kalau yang lurus, yang benar namanya soleh. Kalau yang gak benar namanya toleh, pakai to. Berarti merasa soleh boleh gak? Boleh. Dan diharapkan kita jadi soleh. Tapi merasa lebih soleh itu yang gak boleh. Itu namanya ujub. Ngerasa lebih rajin ibadahnya dari si A, itu yang gak boleh. Merasa lebih benar bacaan Qur'annya, itu yang gak boleh. Lillahi lillahi lillah, itu gak boleh kita. Bukan lillah kalian. Sebab kan dia tarkik. Kalau tarkik kan berarti tipis. Semua yang berkasroh dibaca tipis. Kecuali fathah sama doma, baru ya bacanya tafhim. Kayaknya begitu kalau ngaji kita. Kalau kagak salah ini mah. Ya, gitu. Jadi kita gak nyalain orang. Justru kita berusaha ngulang-ngulang. Ilmu itu kan mumarosah, diulang. Bisa disampaikan, diulang. Kita bisa ngulang, berarti ilmu itu bermanfaat. Ya, maka merasa soleh, merasa lebih baik, merasa lebih pintar, merasa lebih rajin, itu gak boleh. Tapi merasa rajin boleh. Merasa soleh boleh. Ini yang keenam. Lanjut kepada al-maqalah as-saniyata asyar, maqalah yang ke-12. Anil Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, dari al-imam Hasan al-Basri. Disebutkan oleh Imam Nawawi di sini paling bawah tuh. Ketemu ya, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Rahimahullah ta'ala. Wa huwa min akbarit tabi'in. Abul Hasan al-Basri ini akbar. Apa itu akbar? Kalau dia ini putih ya, bersih, berarti nazir. Kalau lebih bersih berarti anzor. Kalau bagus berarti jamil. Lebih bagus berarti ajmal. Ya, bukan saiful jamil, tapi ajmal. Ya. Kabir berarti besar. Lebih besar berarti akbar. Di sini disebutin oleh Imam Nawawi, min akbarit tabi'in, dari golongan pemuka-pemuka, orang-orang yang besar, tokoh di tabi'in. Siapa itu tabi'in? Ketemu dengan Rasul. Satu, adep-adepan mukanya sama Rasul. Yang kedua, sejaman sama Rasul hidupnya, sewaktu. RT-nya sama, RW-nya sama. Berarti RW-nya belum ganti, RT-nya belum ganti, itu hidupnya sejaman. Yang ketiga, mata alal Islam, matinya dia dalam keislaman. Berarti ini sahabat.
ketemu sama Nabi. Kalau ditabiin, matinya dalam keislaman sama, cuman enggak sejaman, berarti RT-nya udah beda, RW-nya udah beda. Kemudian enggak ketemu sama Nabi, ya, berarti bukan sahabat tapi tabiin, ya. Yang kemudian ketemu sahabat dan mengikuti apa yang disampaikan sahabat. Maka ada namanya Abul Hasan Al-Basri, ini gurunya, dia berguru langsung kepada Abdullah bin Umar ibn Khattab, anak khalifah. Anak khalifah Umar ibn Khattab. Beliau juga berguru langsung kepada siapa? Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau juga berguru langsung kepada Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi yang kita kenal dengan Abu Hurairah. Begitulah beliau menyatakan gurunya adalah tiga orang ini, dan tiga ini menyatakan bahwa Abul Hasan Al-Basri adalah muridnya. Disebutkan annahu qala, disebutkan oleh Abul Hasan Al-Basri, inna fasadal qulub an sittati asya, yang merusak hati kita, yang bikin hati kita enggak benar, rusak hati kita itu enam perkara. Awaluha bidunubi birija'it taubah, yang pertama adalah berbuat dosa dengan harapan nanti bisa roja'ut taubah, bisa taubat. Gak apa-apa ah, ntar juga taubat. Nah itu dia. Jadi ngelaksanain sesuatu maksiat dengan harapan bisa taubat, itu merusak hati. Gak apa-apa kali bini gak tahu, entah kalau dia tahu kita bilangin begitu. Berarti itu merusak hati. Gak apa-apa kalau bini gak tahu. Nah kalau bininya gak tahu terus, baginda ah dia gak tahu ini, begitu lagi. Ini artinya merusak hati karena merasa melakukan sesuatu ngarepin bisa taubat. Yang kedua, wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun. Ya'maluna al-ilma, di sini pakai fi'lul mudhari. Ya'maluna al-ilma, dia sebetulnya punya ilmu. Mau banyak, mau dikit, tahu dia ilmunya, ngerti dia, cuman wala ya'malun, kagak dipakai. Habis subuh, banyak ahli-ahli itu nganjurin kita jangan tidur. Sebab ada berapa titik-titik syarat itu di dalam tubuh kita yang notabene darah itu ngalir. Kalau kita tidur habis subuh, maka dia ngendek. Kita tahu ilmunya, nggak boleh tidur habis subuh. Yang nggak ulama, nggak dokter ngajarin kita jangan tidur dulu, kecuali udah apa? Terbit matahari. Baru dah. Tapi emang kadang-kadang kita, ya sayang-sayang ini selimut, ya. Merem lagi. Nabi udah ngingetin Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakrin mata tuh tiru Abu Bakar kapan mau witir. Abu Hurairah ditanya, Abu Hurairah enggak kayak Abu Bakar mau witir. Ba'dal atamah, bentar lagi ya Rasul. Berarti Abu Bakar habis isya langsung witir tidur. Abu Hurairah ngeberesin dulu kerjaannya dikit lagi, witir tidur, enggak pada nungguin sepertiga malam. Kecuali Umar bin Khattab, ya Faruq mata tutiru, kamu kapan mau witir?
indah sunnah saya lental sepertiga malam rasul. Karena Umar mah kuat fisiknya, faida masa kalau dia jalan istahza'a tiang-tiang pasar bergetar, orangnya belum kelihatan, tapi wah ini mah Umar ini. Orangnya belum ada, tandanya udah ada. Faida takal lama asma ngomongnya di sini, kedengerannya di Cipulir. Kenceng ngomongnya, tegas orangnya. Faida doroba aja'a. Kalau dia mukul, pasti yang dipukul tepar itu. Makanya enggak ada yang mau ngajak ribut sama Umar. Tepar, tewasnya. Nah Umar ini juga bagian dari apa yang kemudian Rasul tanya, kapan mau witir? Entar sepertiga malam. Ternyata menurut banyak ahli, tubuh kita ini memberikan manfaat sendiri ketika dia ngeluarin toksin-toksin. Kapan itu? Habis isya sampai sebelum sepertiga malam. Makanya kambing nggak ada yang kelayaban kalau habis isya. Tidur dia, tapi mau subuh dia bangun. Kalau kata dokter ahli mah yang paling pas itu jam 11, jam 12, jam 1. Itu organ tubuh kudu berhenti semua. Mata kudu merem, ya, mulut kudu ngasoh, ini masih nyari nasi goreng aja. Ya, nasi goreng agak lewat tempat. Emang tungguin sana orang tukang seputang. Itu kalau jam 11 sampai jam 1 emang disaranin kudu berhenti semua. Sebab kalau dia enggak berhenti, enggak menghasilkan toksin, enggak bisa ngeluarin. Maka diharapin sama Nabi, Abu Bakar tidur, Abu Hurairah tidur, Umar mah bagian dia. Gimana muda dia enggak. Ntar ya kan sepertiga malam baru bangun lagi. Sehingga kita mudah-mudahan Allah jaga diri kita. Kenapa wali badanika hakun? Badan kita ini punya hak. Wa ya'maluna al-ilma, dia tahu ilmunya. Kebayang di masjid al-mujahidin, Allahu akbar. Sama kagak itu? Sama Pak. Bayangin Johor nih asar, diam aja. Sahabat enggak? Ada sahabat Nabi namanya Khobbab. Khobbab bin Aus. Ya Khobbab bin Aus. Khobbab, bagaimana sholatnya Nabi? Kata Khobbab, ya taharrok lihyatuhu. Nih, jenggotnya naik turun. Berarti kalau naik turun ngapain Nabi? Baca. Ya. Allahu Akbar kabiro. Begitu baca berarti kan. Beda sama orang diam aja. Berarti yang begitu ngesah. Karena sholat itu adalah akwal, perkataan-perkataan. Berarti dia kudu ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini kudu goyang-goyang. Kalau ada orang sholat di Masjid Al-Mujahidin, janggutnya meneng baik, diem aja. Colek. Ini mau baca apaan tadi? Baik. Ya baca banyak. Gue perhatiin jenggot lu gak bergerak. Berarti lu diam aja itu. Padahal sholat itu akwal, omongan-omongan. Gerakan-gerakannya udah benar. Omongannya ini sebab Nabi itu jenggotnya naik turun. Berarti dia ngomong. Meskipun sembahyang Johor sama asar, yang silent, diam aja. Kan paling enak sembahyang Johor sama asar jadi imam. Ya, enggak ada main dorong-dorongan tuh. Ya kalau di mall udah maju aja dia. Mau pakai kaos, pakai topi, ya, pakai pet di kebelakangin, maju aja orang Johor sama asar. Beda sama Menggrim sama Isa. Luan, ayo pada mundur semua. Luan, lama-lama keluar dia. Kita tahu ilmunya, tapi kita enggak pakai kudunya. Dipakai. Bahkan menurut Azkar Imam Nawawi, sholat yang paling panjang ayatnya setelah Al-Fatihah
itu subuh sama zuhur. Berarti subuh sama zuhur itu kudu sama jaraknya. Supaya yang subuh lama, kenapa? Ayatnya panjang. Johor mestinya lama juga ayatnya, sama kayak zuhur. Beda sama asar, kalau asar kayak maghrib. Berarti asar kita jangan lama-lama. Kenapa orang serba tanggung? Zulhajah, ada yang punya hajat, ya, ada yang mau kono, mau kemari, ya, ada yang capian, pengen ngaso, dan seterusnya. Yang ketiga, wa idza amilu la yakhsuun, kalau dia kemudian melakukan, ya, melakukan amal perbuatan, ya, maka dia kemudian enggak ikhlas, la yakhlisun, dia enggak ikhlas. Maka kita kudu ikhlas. Selanjutnya, wa yukadzibuna rizqillah wa la yashkurun, kalau ada rezeki dari Allah maka dia bersyukur, sehingga dia tidak menjadi orang-orang yang pembohong. Bersyukur alhamdulillah. Kemudian wa yadfanuna mautahum wa la ya'tamirun, dia kemudian ngapain? Nguburin orang meninggal tapi enggak ngambil pelajaran darinya. Maka mudah-mudahan kita sehat badan kita, sehingga kita mampu mengambil pelajaran dari orang yang udah enggak ada. Kamin sahihin, berapa orang sehat mati tanpa sebab, ya. Tadi Ustaz Surono ngelepon saya, belum kelihatan Ustaz, saya baru keluar tol, terus enggak keburu bayang subuhnya di Baitur Rahman. Karena kemarin bini alhamdulillah sidang S2-nya lulus. Cuman matanya beleberan aja air matanya. Ya, bagaimana Umi, emak. Jadi emaknya semalamnya datang ke rumah mau nganterin anaknya sidang. Pakai baju apa biasa? Putih hitam. Iya, alhamdulillah. Baju putih Umi di rumah, ambil dulu ah. Jadi begitu ngambil baju putih, dadanya nyesek ambil sono. Allah lebih sayang. Wafat ya sebelum akhirnya sidang kemarin. Jadi benar-benar pakai baju putih dikapanin. Jadi alhamdulillah kita mertua kita udah enggak ada lagi ya. Jadi alhamdulillah kemarin udah pada beres. Makanya semalam tahlilan, mohon doanya, mudah-mudahan emang pengen datang kemari ngelihat anaknya sidang, tapi Allah lebih sayang, nggak keburu ngelihat anaknya. Mudah-mudahan Allah berikan jalan yang ringan, sehingga mudah-mudahan Allah kumpulkan bersama para nabi dan orang soleh. Khusus ibunda Ustazah Dr. Anda Hajjah Siti Khadijah, Allah maghfirlaha warhamha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qul anna ya karim wa qul anna ya rahim wa qul anna ya kabir ya 'aziz wa rahim. Allahumma taqabbal ya Allah bima bi ihsaniha wa tajawaz an sayyi'atiha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa aqdim nuzulaha wa wasil madkhalaha waghsilha bil ma'i wasalli wal baradi wa naqihim minal khataya kama yunaqqa thawbul abyani minad danasi. Allahumma ij'al ya Allah qabruha rawdah min riyadil jinan wa la taj'alha ya Allah khufrah min khufarin niran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar.
wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum munasib taqullah faqad fazal muttaqun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.